Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Fahim dan hari ini kita akan jaga kotak satu kamera mudah alih yang bernama DJI Osmo Pocket. Apa yang menarik mengenai DJI Osmo Pocket ini ialah ia adalah satu kamera mudah alih dengan gimbal terbina. Kemudian pada pemegangnya ia mempunyai skrin, mempunyai sokongan modular magnetik, USB Type-C dan banyak lagi yang kita boleh gunakan dengan kamera yang kecil ini. Jadi, tanpa membuang masa lagi, mari kita mulakan jah kotak DJI Osmo Pocket. Selepas bungkusan plastik pada Osmo Pocket ini dikoyakkan, kita akan lihat satu sarung kardbod dan juga bekas yang seakan diperbuat daripada styrofoam yang agak tebal. Okey, mari kita buka sarung ni. Okey, kita boleh terus buka sarung ni. Tak payah koyakkan. Kemudian, kita ada dua kad di mana satu adalah kad waranti Osmo Shield mengenai kita boleh hantar dan terima balik secara percuma. Kemudian kita ada kad mengenai pengenalan produk DJI dan juga QR code untuk muat turun aplikasi DJI. Okey, mari kita buka kotak ni. Buka saja kotak, kita akan lihat DJI Osmo Pocket itu sendiri. Mari kita keluarkan beberapa kotak. Okey, sebelum kita tengok Osmo Pocket ni, kita lihat apa lagi yang terdapat dalam kotak ini. Ini adalah kerangka kulit ataupun getah untuk simpan DJI Pocket ni untuk melindunginya. Kemudian di dalam kerangka ni terdiamnya trap tali untuk mudah kita masuk dalam tangan pegang agak sukar untuk jatuh. Kita ada dua buku panduan dan juga lagi sekali buku keselamatan. Dan di dalam plastik yang kecil ini, kita ada kabel penyesuaian USB A kepada USB C. Dan dua aksesori modular, iaitu satu adalah aksesori modular magnetik untuk iPhone di mana ia adalah sambungan magnetik dan sambungan lightning. Kemudian yang kedua adalah untuk telefon pintar Android ataupun iPad Pro yang baru di mana ia adalah sambungan magnetik kepada sambungan USB-C. Okey, kita sudah lihat aksesori yang terdapat dalam DJI Osmo Pocket ini sendiri. Mari kita lihat Osmo Pocket ini pula. Kita ada kamera itu sendiri dan yang bergerak dan boleh berpusing ini adalah gimbal 3 paksi yang terbina. Okey, menurut DJI, gimbal 3 paksi ini adalah yang terkecil daripada DJI dan kemampuan penstabilannya adalah lebih baik berbandingkan OIS ataupun EIS. Lensa yang digunakan pada DJI Osmo Pocket ini adalah 12 megapiksel dengan bukaan lensa f2.0. DJI Osmo Pocket ini mampu merakam video sehingga 4K 60 frames per second dan juga rakaman gerak perlahan Full HD dengan kadar 120 frames per second. Kemudian selain daripada kemampuan merakam video, ia turut boleh dijadikan sebagai kamera untuk mengambil gambar dengan lensa 12 megapiksel. Gambar yang dihasilkan dengan Osmo Pocket ini akan mempunyai piksel yang bersaiz 1.55 mikrometer. Nampak sahaja kecil, tetapi menurut DJI, Osmo Pocket ini mampu bertahan selama 140 minit, iaitu lebih kurang 2 jam 20 minit lamanya. Selesai kita tengok pada bahagian kamera, mari kita lihat pada bahagian pemegang. Pemegang di sini. Okay. Di bahagian sini, kita terdapat satu skrin kecil, anggaran lebih kurang 1 inci. Dengan di atas bezel ni kita ada logo DJI. Kemudian di bawah skrin ni kita ada satu penutup. Jika kita buka, ini adalah penutup magnetik untuk kita sambungkan aksesori modular seperti ini. Ini adalah contoh sambungan magnetik modular USB-C. Agak ketat. Tetapi jangan risau, ini bukan satu orang kata kecacatan tapi adalah untuk keselamatan dan saya akan terangkan kemudian kenapa ia ketat. Di bawah sambungan magnetik tadi kita ada dua butang, iaitu satu butang untuk hidup dan matikan Osmo Pocket dan satu lagi adalah butang merakam. Permukaan pada butang ini agak kesat seakan kemasan sandstone. Kemudian secara keseluruhan binaannya agak kecil, mudah dipegang dan mempunyai kemasan yang seakan dengan bahagian butang kawalan ini iaitu hitam pusam dan sedikit cengkaman yang baik. Kemudian di sisi pada bahagian Osmo Pocket ini terdapat slot micro SD dan di bahagian bawah adalah USB-C untuk tujuan pengecasan. Tanpa membuang masa lagi, mari kita lihat bagaimana untuk kita gunakan Osmo Pocket ini. Kita boleh secara terus hidupkan Osmo Pocket dan terus mulakan rakaman dengan menggunakan kawalan skrin sesentuh yang terdapat pada Osmo Pocket ini. Sebelum saya tunjukkan bagaimana gunakan pada telefon pintar, kita akan lihat dulu bagaimana ia dikawal menggunakan Osmo Pocket ini sendiri. Untuk menggunakan Osmo Pocket ini, satu aplikasi perlu dimuat turun kepada telefon pintar anda iaitu DJI Mimo, M-I-M-O. Ia boleh didapatkan daripada Apple App Store ataupun Google Play Store.
Selepas buka aplikasi DJI Mimo, terdapat dua pilihan untuk sambungkan Osmo Pocket dengan telefon pintar. Yang pertama adalah smartphone adapter, iaitu penyesuai yang saya tunjukkan tadi, sama ada Lightning ataupun USB-C ataupun menggunakan Bluetooth. Tapi untuk menggunakan Bluetooth, penyesuaian Bluetooth itu perlu dibeli secara berasingan. Okey, tanpa membuang masa lagi, kita akan cuba dengan sambungan melalui penyesuaian, iaitu smartphone adapter. Selesai sambungan DJI Osmo Pocket kepada telefon pintar tadi, satu amaran mengenai ketiadaan microSD akan diberikan. Tetapi jangan risau, kerana jika anda tidak mempunyai microSD, anda boleh gunakan storan dalaman peranti untuk mulakan rakaman. Okey, ini adalah contoh rakaman daripada bahagian utama. Kemudian terdapat banyak pilihan seperti untuk mengawal kamera ini sendiri, merakam, menukar mode sebagai timelapse, rakaman gerak perlahan, panorama dan sebagainya. Dan ini adalah pilihan untuk tukar lensa, kedudukan lensa sama ada di depan ataupun mode selfie, di mana kamera itu akan berpusing menghala kepada pengguna. Seperti ini. Ha, okey. Sekarang ni saya akan gunakan satu tetapan di mana kita boleh pilih di skrin untuk kita kuncikan fokus tersebut. Kemudian apabila kita gerakkan peranti ini, peranti bersama Osmo Pocket, lensa itu akan mengikut wajah pengguna ataupun objek yang telah kita kuncikan. Anda turut boleh gunakan kawalan manual yang terpapar pada skrin seperti ini. Untuk gerakkan ke atas, ke bawah, kiri ataupun kanan. Pergerakannya agak lancar dan smooth. Dan ini adalah contoh audio daripada kamera ini sendiri. Apa pendapat anda? Adakah ia bagus ataupun tidak? Okey, saya rasa itu sahaja. Mari kita cakap antara ciri-ciri lain untuk kamera Osmo Pocket ini. Contohnya kita ada yang trend tinggi ini, iaitu night shot, kemampuan merakam gambar pada waktu malam ataupun dalam keadaan yang low light. Kemudian kita ada kemampuan mengambil gambar panorama 3x3. Dan juga turut terdapat motion lapse, iaitu seakan video time lapse menggunakan kamera ini. Di skrin sesentuhnya apabila anda hidupkan, terdapat banyak juga pilihan. Cuma kawalan pada skrin sesentuhnya yang 1 inci ini agak sukar jika dibandingkan pada kawalan telefon pintar tadi. Anda boleh tatal ke kiri untuk buka menu pilihan seperti foto, video ataupun slow-mo, timelapse ataupun pano. Kemudian apabila anda telah pilih salah satu, contohnya video, anda boleh tatal dari bawah ke atas untuk lagi 4 pilihan seperti melaras lensa, tukar kamera kedudukan depan ataupun belakang, fast follow ataupun lock tilt, di mana anda boleh kunci kedudukan lensa ini agar ia tidak goyang dalam laju ataupun terlalu perlahan. Sebelum saya akhirkan video nyakotak DJI Osmo Pocket ini, sedikit info tambahan. DJI Osmo Pocket yang kecil ni terdapat sistem penunjukan terbina. Kerana seperti yang anda tahu, jika anda menggunakan telefon pintar untuk merakam rakaman pada resolusi 4K 60 frame per second ataupun mana-mana rakaman 4K, telefon pintar pasti akan sedikit kepanasan. Sebab itu DJI sertakan sistem penunjukan di dalam peranti yang kecil ini. Lagi satu sebab kenapa ia bernama Pocket ialah kerana saiznya yang kecil dan juga mempunyai jisim yang ringan. DJI Osmo Pocket mempunyai berat 116 gram di mana secara tidak langsung adalah lebih ringan berbanding dengan mana-mana telefon pintar yang mempunyai kemampuan kamera yang hebat. Kemudian untuk menjaga DJI Osmo Pocket ini, anda boleh gunakan kerangka yang disediakan tadi untuk melindungi daripada seperti terjatuh ataupun calar. Jadi, jika anda ingin dapatkan DJI Osmo Pocket ini secara rasmi, ia dijual di Malaysia pada harga RM1,550 sahaja. Itu sahaja daripada saya, Fahim. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video aman seakan datang. Assalamualaikum.